inovasinya ya Fir, bisa traveling berdelegasinya di dua. Iya dong, dan inovasinya tiada henti. Dan yang paling penting untuk kebutuhan para konsumennya nih, Ci. Tentunya di kawasan Center Point ini, Ci. Emang ada apa sih di Center Point? Banyak tahu pilihannya. Mending kamu langsung ikut aku aja deh. Mana? Ikut aja. Ini yang pertama, Ci. Shibuya Night Market. Hanya 50 meter dari Tokyo Riverside Apartment. Artinya nih, bakal ada kuliner khas Nusantara. Tokyo Hub, Mall, dan Pasar Bersih. Iya sih, suasananya seperti di Jepang ya. Iya dong, tapi nih, ngomong-ngomong suasana Jepang, gak cuma di sini aja, masih ada lagi. Wow. Masih! Seru gak? Iya dong. Ya udah, ayo masuk-masuk, yuk! Ini dia, Ci, suasana Jepangnya nih tadi aku omongin. Dan ini adalah tempat ketiga, yaitu Tokyo Night Market. Dan di mana nantinya akan hadir night market seperti di Chatuchaku Bangke. Wah, suasananya komplit banget ya, Fir. Komplit dong, masa gak komplit? Tapi masih ada negara lain gak? Masih ada lah, masa tidak ada? Yuk, jangan lama-lama, kita langsung aja. Yuk, ayo! Ini negara selanjutnya yang kamu udah tanya dari tadi itu, Ci. Ini pasti bakal sama ya. Bener banget. Lihat deh, ornamen-ornamennya keren banget. Bener deh, di situ. Tempat keempat yang dinamakan supermarket Castillo. Wow. Ini sih berang-berang seperti di kota sama ya. Keren banget. Jadi kamu gak perlu capek-capek, Ci. Harus ke kota sangkanya buat nikmatin supermarketnya. Perlu, kamu tinggal datang aja nih ke sini. Tarik. Ada satu lagi nih, tempat yang pasti kamu suka banget nih. Kamu suka kan ke Singapura? Yaudah. Nah, ini dia nih, Cik. Tempat terakhir. Gimana suasananya? Enak kan? Iya ya, jadi nostalgia, tidak perlu jauh-jauh ke Singapura. Bener banget, dan semua fasilitas-fasilitas ini ada di Peak 2. Jadi kapan lagi kan Sobat ASG bisa merasakan suasana di luar negeri tanpa harus ke sana? Untuk informasi lebih detail silakan hubungi 021-588-8000. Dan untuk fasilitas serta produk dari Peak 2, silakan kunjungi YouTube Peak 2 Sedayu Indo City.